Mabro, kali ini gue akan mainin arena breakout PC di map terbaru yaitu Armory. Yuk tonton sampai habis, dan buat kalian yang mau tau apa atau joki game arena breakout, langsung aja ke website gue di zstore.com. Dan buat kalian yang lagi cari akun game Sultan, langsung aja follow Instagram @ketajubel.net. You got a friend in me. You got a friend in me. Ya mabro, apa kabar semuanya? Seperti yang kalian tahu, kalau Arena Breakout Infinite atau Arena Breakout PC ini sudah early access mabro ya. Kalian bisa daftarkan diri kalian dan langsung main aja mabro ya, oke? Dan kali ini mabro, gua mau mencoba main di Armory nih bro. Wow, Armory. Ini pertama kalinya gue main di Armory yang di PC ya. Karena sebelumnya itu yang beberapa bulan yang lalu itu, ini cuma ada farm sama valley doang guys ya. Nah sekarang ini, let's go, kita coba main Armory. Seseram apa mau bro ya, yang kalian tahu pasti kan Armory itu ngeri-ngeri ya kan. Wah ini ya patut dicoba sih ya. Sini value requirementnya 100.000 bro, dan ini lockdown ya. Terus ada forbidden zone 300.000. Wah, wah ini fix badak-badak yang masuk bro ya. Jangan macam-macam kalian, oke? Tapi kayaknya gue coba yang lockdown dulu ya mau bro, karena ini akun gue masih akun baru ya, baru naik level 12 ya. Yuk, let's go, kita cobalah. Oke mau bro, gue udah di dalam loading screen. Ini akan sangat mengerikan bro. Bagaimana first impression gue di Armory ini? Woi, langsung di dalam pas mode. Lo. Bentar, gue mau buka map. Wah iya kanal. Lah, nggak keluar, nggak mencet noneng, nggak mencet alarm dulu kah? Woi, ini gue pakai kaleidoskopnya, oke juga sih. Oke. Cakep. Wah, mengerikan sekali guys. Ada berangkas, langsung buka berangkas. Berangkasnya di mana? Oke, di sini ada lootian. Wah, berangkasnya itu mencep ya. Jadi rebutan nih. Oke. Bagus, lootian bagus guys. 43 detik. Oke, kita buka berangkas di sini. Ini gelap banget sih, mabro, asli horor, Pak. Gua nggak boleh mati konyol aja sih. Gue pakai SS190 dan satunya tuh gue pakai peluru L1. Gue nggak tahu ini ada berapa squad di dalam guys. Pastinya mereka semua spawn di dalam sih. Gue langsung keluarkan R57 gue ini gini kali. Gua woi. Wah ini lucu sih anjir. No man, come on man. Ah shit man. Kampret, kok cepet banget mereka cuy. Oke ini ada comment room guys. Atas, gue jadi takut ke atas anjir. Harus kita ke atas. Oh ini ada bot. Oke gue loot aja dulu, ini lumayan sih. AN assault begitu, nggak begitu bagus sebenarnya menurut gue sih, tapi gue bawa-bawa aja lah guys. Ah looting, karena apa ya, barang-barang di arena breakout PC ini ketika kita menjadi pemula gitu ya, baru buat akun gini ya kan, itu kan lootingannya dikit, masih miskin lah koinnya, jadi perlu sekali untuk looting guys. Anjir ngeri banget, gue pertama dong guys. Ini jadi pertama anjir. Bocak juga. Ayo bang, kalau berani. Napa lo? Gue jadi tumbang gak tuh? Sialan. Ya ini sama kan ya? Sama kan guys? Anjir guys gue. Itu kayak apa nih cu, warna merah gitu loh guys.
Ayo bang, ayo bang, ayo bang, let's go, let's go, let's go. Ayo bang, lu dulu lah bang. Gak mau duluan ya guys. Yaudah kesana, kesana. Pala siapa yang akan hilang duluan guys? Pala siapa yang akan hilang duluan? Oh disana ada orang, anjir, ada yang mati. Ini bakal susah bedain si militan sama sama player asli. Sialan men. Oh shit men. Oh no no no. No no. Tolong dong. Ya oh, apa sih Jo, botnya kampret banget. Anjir. Temen gua ngapain lagi anjir lah guys. Ya Allah, rutingan gue sebanyak. Ih, botnya gila banget gak sih? Itu botnya gila banget, guys. Ih, terlalu OP loh. Gak boleh begitu loh. Ini bukan bos padahal itu kayaknya. Ah, lama. Cepet banget gue matinya. Asli, udah kayak kena kok apa tembakan orang. Ah, lama. Yes, yes, yes. Kalau tadi gue udah prepare banget, sekarang gue low budget gear banget guys, asli. Oke lah, gue udah tahu nih harus kemana-mana ya. Tapi ini armor itu menyeramkan sih di PC, asli dah. Ngerti lagi nggak botnya militan? Ini ada militan biasanya di sini. Mana nih? Tadi kan ada yang mati di sini. Mana militan ya guys? Nice. Ini buat clearin bot. Kita nyalain dulu brankasnya. Nah, oke, gue udah bisa setup cepet. Yang gue bingung kenapa, guys, kenapa armorinya langsung di dalam, kenapa nggak di luar dulu kan bisa mencet tenet. Jadi nggak apa ya, ngefriendly banget buat player sniper yang suka main di armory ya, guys. Asli. Nah, bang, gue dulu nih. Gua bom lu, aduh kali ini gua nggak bawa apa, asli gua kagak tahu cuy bawa apa cuy, bener-bener low budget banget nih asli. Anjir 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 geblek. Eh guys, itu ada bot guys, kocak. Ya Allah, dasar goblin. Yaudah kita, gua juga goblin kalau begitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir lah, tangannya pada cepet-cepet banget cuk. Nah ini ada militernya. Dia pake M16. Pasti M855 gak sih guys? FMJ dong, gua kira M855. Tadi ada yang sekarat guys, dapet satu gue ya kan, mantep nih coy. Tasnya kecil banget anjir. Magazine apa nih? Not magazine, not enough space. What the heck man, ah. Mau not magazine susah banget cuy. PPZ man, oke main lah. Kita looting 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 looting. Gitu ya guys. Tapi ini aneh, nembus guys. Ya, ntar gue belum runtur nih, gue belum runtur.
ada keanehan yang ya beda lah dari armory mobil ya, Pak. Pastinya sih harusnya ada yang dibedain dikit ya guys ya. Saya terlalu fokus Pak nih. Ambil peluru. Takut digoblin cu, asli. Alah ini buang aja berarti ya. FMJ anjir jelek banget. Buang. Discard. Skin ini penting penting. Kita minum. Oke, okay. nice. Cuk, ini orang cuk. Bro, oh my god. Bro temennya cepet banget backupnya cu, asli. Tapi gue panik guys, gue panik banget guys. Secara gue udah panik kali nih cu, asli panik kali gue anjir. Painkiller dulu. Ada step dekat. Bang, ntar dulu bang anjir. Buatnya kan ngeri cu. Sisi peluru dulu. Itu buatnya guys, lihat gak? Horror banget. Asli horror banget, gelap banget gitu loh guys masalahnya. Tenang bang, gua gak goblin coy. Kabur. Itu buat woy. Isi peluru dulu guys si kita. Gua aduh operasinya jelek kali coy. Mau aja dulu operasinya. Ini kan buat nih. Enak PC tuh lu misalnya RG lu full terus lu reload, itu magazine lu gak jatuh guys. No man. Oke, dari suaranya ini militan. Gue butuh operasi guys. Oke. Oh. Masih ada militan guys. Oke, operasi bentar. Sekali cicil dulu kita operasi lagi ya. Bang WAW bunuhlah dia pak. Aduh tasnya kurang gede guys, emang gua harusnya bawa tas yang gede ya kan. Musuhnya juga nggak begitu badak sih, tapi kalau musuhnya badak kayak tadi gue yang mati. Gue kira tadi di kasur sini kan. Tadi kan ada nembak gua, gue kira di kasur sini coy orangnya nembakin gua. Nanti beda anjir. Haus kita minum dulu bro. Mana airnya guys? Kok kayak saus anjir? Ini lumayan mahal sih. 10.000. Putar aja lah. Bisa 40. Details kita cek ini dasarnya 5.000 guys, berarti cocoknya kita ambil kali ya laser 15.000 nih, lain juga, ini kita buang deh.
Butuh tas yang besar, guys. Ya, armornya di Spartan, coy, mahal. Mahal gitu, coy. Butuh tas gede nih, coy. Ah, FMG skip lah kalau gitu. Apa yang gua bisa ambil? 10.000 nih. 10.000, guys. Buang. Buang healing deh, buang healing. Oke, ada jus, ada jus. Kita minum jus ya. Supaya kalian bisa ngelihat nih jusnya kayak gimana kalau diminum nih. Lek 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 lek. Nice. Enak banget, coy. Kayak gimana ya, perpaduan mangga sama jeruk gitu, guys. M16 mahal nih, 40.000, 50.000 tapi S12 kayaknya. 45.000 nih M14. Ternyata gue 70.000. Aku bingung harus pilih yang mana. Senjata-senjata ini cukup membingungkan. Ayo bang, let's go bang. Ini deh, BPZ nih. Ya, BPZ ya. Ah, cakep. Tuh ada cane, guys, ada cane. Kin, kin, kin. Cane, guys. Cakep gitu. Aduh, pasti jelek banget, guys, guys. Kita tuker. Lumayan nih, barang-barang kuning gini mahal banget. Lumayan lah buat modul ngebadak. Kanal siapa yang mencet, anjir? Teman kita kah? Bukan, cok, bukan, cok, bukan, cok. Ada mencet, guys. Karena kan di atas ya. Kamu di kiri. Karena tuh di bawah kan, seraknya di bawah. Jadi di atas sama kan? Dempeng killer di atas gua. Oh, si wow kan? Lu kawal? Oke banget sih kata angin. Gimana ekstra kita? No, kita ke atas ya, guys ya. Ya Allah, gini ngeri banget lah gini lo, cuy. Ini game horor apa game perang sih? Tapi gue gak cocok nih gelap-gelap gini, guys. Takut gue jadinya. Malah jadi kayak gimana ya? Malas main di armorinya nih. Kita pulang ke mana, bang? Gue ikutin temen gue aja lah. Anjay. Aduh. 2 PS, guys. Berbahaya ini. Ganti dulu. Aman kah bang? TK clean. Ya, lu berani banget lari-lari gitu. Oke, lari-lari gue nih. Lari-lari. Aduh, pin kunci. Aduh, kagak ada kunci, guys. Siapa yang mencet di sini kan pencetannya? Bener sama. Gue udah gak ada space lagi buat ngelut. Biasanya tengah ada brankas kan. Oke, di sini berangkas ya, guys. Berangkas gratisnya di sini. Ya Allah. Makasih dah. Eh, koinnya. Ih, makasih buat. Ih, dikasih koin, coy. 33.000. Mayan, mayan, mayan. Anggap. Anjir, GPU. Ah! Dapat, guys. Gacor, gacor. Walaupun masih kecil, gacor, guys. Tinggal pulangnya gitu kayak mana nih pulangnya bang, ayo bang. Woi, pulang woi. 2 menit lagi woi. 2 menit lagi, guys. Orang-orang sok tahu ya kayak udah clear gitu ya. Mau oh, fix banget clear. Nih guys, pintunya tuh ketutup tuh, ketutup, guys. Enggak tahu apakah nanti bakal ada update gitu ya. Kita review.
sini. Ah. Udah dibuka. Oke, ruangan jaket. Ya udah di-load juga. Berapa detik lagi sih? Oke, 9 detik. Gua mau lihat-lihat dulu guys, kita room tour. Room tour mumpung gua masih di sini, teman-teman. Oke, karena ini first impression gua. Ternyata ini tembok-temboknya dibolongin gitu, guys. Kayaknya ada 3 squad kali ya. Menurut gua. 3 squad berbeda. Nah, ini tank. Tanknya di sini. Ya, buka ini pasti cerah sekali di luar, guys. Lu tahu sendiri armornya. Yang guys sih, kemungkinan keadaannya malam kali ya. Ya tapi sih yang bisa jadi begini juga sih, gue ngeri ada jump scare-nya nih, teman-teman gue udah pada pulang coy. Aduh ngeri banget guys. Jadi tuh ekstraksi ini gratis nih, control room. Cuman ini agak-agak logis control room dijadiin tempat ekstrak gitu loh. Kalau kanal kan naik kapal, ini control room kemana gitu. Ekstrak gratis kan dia. Oh ya udahlah guys ya, daripada kebanyakan mikir ya udahlah. Oke. Menurut gue armory ini 6.0 dari 10. 6 dari 10. Ya ini baru awal-awal sih. Gue baru bisa kill 2. Ya total elimination 5. Maksudnya player aslinya 2 tadi. Kayaknya gue ketemu satu squad. Kayaknya squad lainnya di ratain sama temen gue. 6 dari 10 sih menurut gue. Bahkan 5. Ya mungkin untuk kita yang mau main cepet, armory bakal jadi tujuan kali ya. Soalnya ya kecil gitu ya. Buat yang mau ngelatih mekanik ya kan, aim kalian bisa jadi sih. Tapi buat sniper kayaknya enggak deh. Gue pengen banget sih. Itu gue pengen kayak ngeliat luarnya gitu guys. Kayak wah gokil nih. Ternyata di dalam doang guys. Ya udahlah ya. Terbaiklah. Tetap dikembangkan lagi arena breakout. Walaupun menurut gue kayaknya kurang memuaskan. Tapi oke lah, lu udah bisa bikin game yang sangat menarik ini. Tambah di PC lagi ya guys. Dari mobile jadi PC. Ntar kita lihat TV station, Mapport, Map Northridge bagaimana ya. Apakah menyala? Seperti nickname gue, menyala bangku. Atau malah meredup. Ya udah lama bro. Lihat nanti, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini, ma bro. And yep, see you ma bro. Dadah semuanya. Dadah semuanya. See you next.